Oke guys, tetap channel gue Chris Suki dan channel GSL guys. Kita akan langsung bahas terus nih guys, NCT Dream guys. Ini langsung di Drive guys, NCT Dream Drive, ini gue gak denger semuanya. Emang gue sengaja, gue pengen surprise. Jadi gue kayak ibarat datang ke restoran, surprise me chef, kayak gitu guys. Oke guys, kita langsung intro dulu guys, cepat. Oke guys, ini gue termasuk juga pendengar NCT yang awalnya tuh gue kayak, apaan sih lo, awalnya tuh gue denger Kikit guys. Gue denger kayak pun lama-lama, anjir kok gue cukup proses lumayan lama guys waktu itu guys. Sampai akhirnya gue, oh begini cara mainnya dan enak semua guys. Oke guys, kita langsung lihat NCT Dream Drive. Plak! Oke, tone down ya, gak agresif dia di sini. Con lo. Hey, markas gila. Damn. Beatnya guys. Ini mereka tuh gila, gue speechless tuh guys. Jadi dimasukin ada scratch di case guys. Di scratch, abis itu langsung masuk fill-in drum. Itu cantik banget. Ini guys. Oh my god. Voicing gitarnya manis banget, vokalnya katru di tengah, pembagian panning gitar juga. Ini ada apa sih dengan orang ini semua? Tadadad. Oh my god. Gila, art banget guys. Oh my god. Drive. Gak ada yang jelek guys, gue setuju sama kalian semua guys. So, apa ya, Haichan, sorry, Haichan. Ayo, Pak. Oh. Oh, manis. Wow. Ada apa dengan Jaemin? Kenapa ya? Gue dengar suara dia selalu jadi. Coba guys, Jaemin tuh enak ya? Ini masalah gue dari awal gue ke NCT guys, gue dari pertama sini, gue pindah ke Chono, gue pindah ke Geno, Renjun, Mark, apa Jisung, terakhir-akhir gue Jimin, jadi hampir semuanya gue suka guys. Gila, tergantung kondisi lagu guys, sama cuaca. Parah, dapat lagu enak lagi. Andre, kasih lampu, tema mobil ya. Aduh, harus kasih hey gitu ya, keren banget deh. Manis. Kalian pasti berasa guys, ada groove di up-nya yang enak ya. Gitu loh. Di bagian ref-nya ini catchy, parah. Oke, nih. Di sini guys. Jadi di end-nya gue suka deh. 1 and 2 and 3 and. Dan ini juga nge-band sih, bahasanya analog sih, kayaknya di take nih guys. Kayak semi di mute, di palm mute gitu loh guys. Enak banget. What? Mark nyanyi suara juga enak guys. Gue semenjak denger Child juga ini. Ini gila sih guys, ini guys. Anjir. Gue baru denger perhatian Jisung. Itu ngomong kayak gitu doang guys. I really do. Rese weh. Ini voicing gitar gue suka banget, chord-nya. Cute. Oh nice, pecahannya. Oh my god, kok lagu enak banget ini. Hah? Itu ini ya? Apa namanya? Bukan octave apa yang setengah-setengah nada guys, gue hampir lupa kan. Wow, jadi kayak bridging ya, nice. Nice. Dilanjutin lagi part kedua guys, ini pintar sih. Tada ta 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 ta. Aishi. Oke.
Manis, manis, manis. Like dulu guys. Wah, Chan lo gila. Oke, oke, parah deh, NCT deh. Bagasi lagi. Ini gue suka guys, ini nuansanya lebih up gitu, tapi ada yang downbeat terus si keyboard ya guys, si piano maksudnya. Plang. Itu bikin unik juga loh guys, nih guys. Pang. Jadi kalau mau joget bingung guys, arahnya kemana gitu, atas sama bawah. Hecha, nice. Jeno, udahlah ya guys, saya no comment lah guys. Dia emang rapper si Mark apa Jeno kok yang si Drip. Ih, Drip. Kena gitar gitu kayak manis gitu loh guys. Yeay. Serius, Jamin, ampun lo Min. Lo ngeteknya gimana lo? Kayaknya sebelum ngetek minum gelali guys. Gila, suaranya enak banget guys nih. Ih serius guys, serak-seraknya gue suka nih orang nih guys. Serius. Ulang lagi guys. Mabok, gimana gitu kayak ulang lagi. Anjing candu ya gue. Aish. Aduh, pemanis banget ya. Hei Chan, gak bisa prank loh Chan. Ih, asik sih, khas efek lagi. Yeay. Enak lagi. Oh manis bener bapak, manis. Ini ad-lib terbaik juga guys, lagu ini guys, gila. Bawaannya kayak pengen sedih tapi gila, keren banget gitu. Nih, ad-lib sih. Da-da-da-da-da-da-da. Itu gila, itu bener-bener yang ngedirect gue gak tau siapa guys. Tapi itu dapat note manis banget dengan irian chord yang berjalan seperti itu guys. Sekali lagi guys, gue gak tau siapa. Mungkin Renjun nih. Apa Jisung beneran? Nih guys. Dari. Aduh, gila manis banget, parah. Oh, Chan lo manis banget. Itu manis juga guys. Ya. Rese. Habis lagi guys, tapi gila ini NCT glitch mode pecah sih guys. Ini pecah sih guys. Maksudnya transisi mereka tuh dari bocah-bocahan sampai akhirnya sekarang belajar dewasa. Jenis lagu juga makin mengikuti umur sih guys. Dan ini makin keren menurut gue, makin keren. Itu progres yang menurut gue keren banget sih guys. Langsung dar gitu, keren banget. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video biar makin semangat terus guys. Oke guys, please guys. Thank you for watching. Bye-bye guys. Atau...